Pakai es krim dan aku sudah kasih sirup jadi es serut. Hai guys, jumpa lagi dengan Celine Journey. Sekarang di sini lagi winter ya. Jadi untuk hikingnya kalian bisa lihat kan di belakang saya ini banyak sekali salju. Ya, sekarang banyak salju. Dingin sih, dingin banget, tapi enjoy banget karena cuacanya panas ya, tapi di bawah dingin tetap. Jadi pakai semuanya yang tertutup. Jadi aku hanya model begini dengan ini cukup lah ya. Nah, lalu kali ini aku bukan ski karena aku nggak terlalu suka berski ya. Jadi aku hanya pakai seperti ini, namanya raket. Jadi kalau jalan bisa begini ya. Kalau kaliannya jalan bisa begini. Jadi jalan di salju lebih gampang. Ini gunung paling terdekat di rumah, jadi kurang lebih 1 jam. Jalannya juga nggak naik turun. Jadi karena mobilku sudah terlalu tua, jadi untuk menanjak dia sedikit kurang kuat. Lalu jalannya datar juga, jadi nggak terlalu naik. So karena cuacanya bagus, jadi aku enjoy. Nama di sini Lac Payol. Nah, Lac Payol itu ada di bawah danaunya. Jadi kalau aku di sini naik sedikit ke atas, kurang lebih 3,5 jam jalan. Ini 3,5 jam jalan itu muter ya, nggak hanya pergi aja 3,5 jam. Jadi 3,5 jam itu pulang pergi. Nah, sekarang aku lagi berhenti di sini. Ini aku lagi istirahat, piknik. Biasanya aku kan kalau musim panas pikniknya ya di gunung yang semuanya tanah ini hijau. Nah, sekarang di belakangku snow. Nah, piknik sambil makan sandwich. Okay, guys, sampai jumpa lagi di Celine Journey. So, see you next time. Seperti yang kalian lihat ya, keren sekali di sini gunung-gunungnya. We'll be right back.